Gizmo and Adam. Mengucapkan happy birthday to Fikri Herdian. I love you. Thanks for being my fan. Bye. Ow. Bye. 2. Berita terbaru datang dari Agnes Monica yang kini tengah pacari model tampan dan penyanyi baru Adam. Ya, berbeda keyakinan dengan Adam, nampaknya Agnes Monica menjadi sorotan karena salah satu syarat menjadi pacar Agnes Monica adalah seiman. Berbeda keyakinan dengan Adam, Adam yang Muslim sementara Agnes Monica yang Kristen. Agnes Monica disindir netizen. Dulu Agnes Monica anti berpacaran beda keyakinan, namun kini nampaknya menerima Adam bahkan pamerkan kebahagiaan berpacaran dengan seorang Adam. Adam yang meski berbeda keyakinan dengan Agnes Monica nampak menemani Agnes Mo saat di gereja. Banyak yang menyebutkan kalau Agnes akan membawa Adam ke agamanya, bahkan Adam akan berpindah keyakinan demi seorang Agnes Monica demi menikah dengan Agnes Monica. Diawali dengan dirinya menemani Agnes Monica beribadah di gereja. Hey guys, so I'm here with the team. Kayaknya masih ulang deh, with the team. Adam Rosyadi sendiri pacar baru Agnes Monica ini memang muda, jauh beberapa tahun lebih muda daripada Agnes Monica. Nampaknya Agnes Monica kini tak menyembunyikan lagi pacar barunya ini. Selalu pamerkan kebahagiaan, bahkan tak sembunyi-sembunyi lagi dengan Adam Rosyadi. Sementara Adam Rosyadi sendiri saat dekat dengan Agnes Monica dirinya punya pacar. Bahkan ada tudingan yang menyebutkan Adam meninggalkan pacarnya demi dekat dengan Agnes Monica. Adam membantahnya. Adam memberikan klarifikasinya, dirinya tak punya pacar saat dekati Agnes, bahkan kini saat dirinya berpacaran dengan Agnes Mo. Para penggemar Agnes Mo yang senang melihat kedekatan Agnes Monica dengan Adam nampak bahagia. Bahkan para penggemar dari Agnes Mo ini mendoakan agar Agnes Mo dengan Adam bisa berjodoh meskipun keduanya kini terlihat berbeda keyakinan. Ya udah. Ya cuman itu doang, jadi besok bakal ada project yang keluar, besok atau 2 hari lagi, dan itu project yang sebenarnya udah lama banget kita pengen keluarin tapi nggak bisa, but God is so good. Justru gara-gara kejadian seperti ini, gara-gara ada pandemik ini, justru project. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.